times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. Ah, penyanyi ini murah kene ya, mah. Murah kene ya, mah. Oh, boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own? Well, I ain't. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. Got me so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you do that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Hey. Ooh, yeah. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you do that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, baby. Ulet, lucu banget. Tepuk tangan lagi dong. Tunggu ya di rumah ya, lucu ya. Keren, para panelis. Keren, Kang Denny lucu gak menurut Kang Denny? Berat, lucu banget. Suaranya juga bagus, kontrolnya juga bagus. Kalau kamu bukan penyanyi, keterlaluan si kamu sebenarnya. Siapa namanya? Harusnya ini penyanyi. Ini ada jenggotnya juga. Ini mah umur 20-an. John, John Martin, ini sangat jelas memang salah satu peserta kita di The Masked Singer yang ini. Untuk kostum ulet ini ya, ulet ya. Ini. Jelas dia adalah mungkin atau sampai saat ini masih menjadi personil girl band. Atau mungkin pernah menjadi personil girl band. Dari cara berdirinya, dari koreonya, dari centil-centilnya. Udah gak salah lagi, dia pasti pernah tergabung dalam grup atau idol group atau girl band. Tapi masalahnya mereka kan tampil rame-rame, gak ada identik. Kita gak tahu gitu loh. Idol anu. Ya lu gak tahu juga. Nah itu ya. Ngeh, duk, ya. Perasaan lu ngomong barusan panjang tapi gak ada isinya. Nah, enggak. Permasalahan kita adalah kalau kalau girl band kan rame-rame tuh. Ini siapa kurutin saya? Dulu tuh selalu kayak gitu deh. Kalau ada girl band lu gak tau, Trio Macan lu tau personilnya. Tapi kalau dari suara. Penyanyi ini mah. Penyanyi ya? Penyanyi. Penyanyi, enggak dari awal. Dari pilihan lagunya juga penyanyi pasti ini. Kalau aku nih, ngefans, pokoknya ini beneran ngefans sama dia. Kenapa? Kenapa pernah main sitkom dia? Suaranya ya? Bagus. Iya, iya. Suaranya bagus dan asik aja gitu. Dan dia juga nyanyi asik aja. Tahu lagunya tadi yang nyanyi judulnya apa gak? Tahu gak judul lagu yang nyanyi? Ada. Judulnya apa? Siapa? Bang Doyong. Bang Doyong. Bang Doyong. Ya. Pak, Justin Bieber. Saya boleh nanya gak Pak? Boleh. Love yourself, Justin Bieber. Boleh, boleh. Sudah berkeluarga belum? Nah, tanya dulu nih. Ini enak nih. Udah married belum? Supaya mengerucut nih kita. Belum. Jawab. Doakan ya. Hah? Doakan ya. Belum. Oh mau merit. Berarti coming soon. Coming soon. Ya. Amel Carla. Gak ya, mungkin sudah gitu pahanya. Udah. Tapi ngomong-ngomong udah punya pasangan belum? Sudah punya pacar belum? Belum, orang bilang doakan. Kasih tahu gaya. Bodo amat. Oh ini mah pernah di girl band. Pahanya ya. Bawain acara juga. Siapa? Oh, iya. Pirang. Siapa? Tahun ini mau nikah, bener gak? Siapa? Ah, ini nih anak JKT48 melotot, melotot. Melotot. Melodi. Melodi. Melotot mata. Siapa? Ya itu. Enggak ada,
pahanya kecil banget sih siapa ya? Ya kenapa? Ya kan yang dicelain suaranya. Lu mau makan emang? Lu mau makan? Lu gak kenyang kalau dia pahanya kecil. Mikir suaranya dia mikirnya. Ayam hey, coba lu. Konsentrasi, kemana? Kasih komentarnya yang bagus, pahanya kecil lah. Dari pinggir. Dari pinggir nih. Aku curiga tau gak teh penyanyinya rambutnya keribo. Hah? Eddie Brokoli? Wizzy. Ah bukan. Wizzy pahanya gede. Ma, itu ketawanya bener kan? Pakai siapa? Siapa teh? Eh Tamang semoga anak. Bohong kali dia. Oh, wah, sahat teh. Pindah ada. Pindah. Siapa dia udah punya anak? Bukan. Mulai bingung. Kita boleh tanya enggak? Coba ditanya. Coba teman-teman boleh ditanya lagi supaya pertama kali memulai karir di bidang berapa? Oh iya. Angkatan berapa? Angkat karirnya. Masuk entertainment tahun berapa? Angkatan potret apa BBB? BBB. Oh, masih okay. Pernah ketangkep BNN belum? Hei! Coba saya minta request cara membawakan acara lah. Misalnya gayanya Feni Rose. Feni Rose. Coba. Feni Rose bawain acara gosip. Bawa acara gosip misalnya. Kasih musik serem dikit. 1, 2, 3. John dikasih tahu. Lagi bersama saya. Nah. Nanas. Syahnas suaranya fals teh. Makanya. Syahnas. Iya Syahnas tadinya Raffi. Syahnas Adhika. Enggak bukan. Enggak sebagus dari ini. Dari gesturnya tapi suaranya. Oh karena mau nikah sih. Mungkin kalau Syahnas kan. Benar. Syahnas. Panas itu. Saya sangat menyukai karakter atau warna vokalnya dia sendiri. Dia menyanyikannya juga ceria. Ini pasti masih anak-anak paling tidak ini. Siapa? 35 sampai 40 tahun. Hei tentu lah. Anak itu ya anaknya, maksudnya nanti gitu iya. Dia akan ke arah sana. Nyampe tapi umur segitu. Insya Allah. Insya Allah. Saya minta ini aja, koreografi. Boleh. Saya minta dia menari, dance, menarikan. Kalau girl band kan biasanya nari-nari. Nah, iya. Coba. Saya bisa tahu dia adalah musik, girl band atau idol. Sedikit. Kasih gerakan. 1, 2, 3, go. Kan. Nari-nari agresif. John? Iya. Siapa? Terus banget. Kan? Ada gerakan yang gini-gini kan, John? Tadi kan dibilangnya kan angkatannya BBB. Iya kan? Iya. Terus ada gerakan yang... Dia pikir dia yang paling hebat. Siapa itu berarti? Sherina ya? Sherina. Di angkatan BBB. Gak mungkin Sherina tuh badannya lebih gede. Ini Zarima nih. Pernah sama Raffi Ahmad gak? Gak pernah. Oh gak pernah. Okay. Sekarang lebih banyak main sinetron ya? Bawain acara ini mah. Kita tanya aja, penyanyi atau bukan? Iya. Iya. Penyanyi atau bukan ya udah, iya? Winda. Penyanyi berarti Winda. Winda menurut ya. Temeli. Ferry Mariadi. Saya masih bingung. Kayaknya mah dari badannya yang gak terlalu tinggi gitu ya. Terus memang ini kayaknya di balik topeng ini cantik. Saya berpikiran beliau adalah... Deswita Maharani. Bukan. Dengan umurnya kalau menurut saya ini pahanya kecil banget. Ini paling dia di bawah 30 tahun. Pasti siapa? Ini dia adalah Ibu Nani Wijaya. Itu udah tua. Jauh banget. Gak di bawah 30 dong. Ada penyanyi yang bisa main gitar. Biasanya sama Boy William. Shelly Savinia. Cheryl. Cheryl. Karput. Iya. Siapa Karput menurut lo? Sama ada juga penyanyi yang badannya kayak gini tuh yang bisa main gitar. Aduh siapa tegar, ya? Tegar. Cewek. Lala Carmela. Iya. Oke. Okay. Lala Carmela. Aduh, Kang siapa Demi. Ya? Mararangga. Menurut saya ini adalah salah satu vokalis atau yang tergabung dalam JKT42. Hey. Itu level 42.
Level 42 beda. Siapa tahu lagu-lagunya itu untuk lagu-lagunya untuk Titu. Ini bocah dua anak ya. Oh, bisa jadi. Loh, Tika Tiwi. Iya, iya. Tiwi. Titu. Tiwi kayak gini badannya. Kan Tiwi baru mau nikah, dia udah nikah. Enggak, bohong. Kemarin juga bilangnya apa, bohong. Jangan percaya mereka dusta. Tiwi. Bukan Tiwi. Kalau ini sebenarnya dibalikin. Ini mungkin menurut saya ini Tuti. Tito, Tuti. Tuti, tukang. Hei, gak enak banget penyanyi Indonesia, kita lanjutkan Tuti. Jadi menurut yang Deddy siapa? Ya? Tito tuh kan T-nya Tiwi. Tika. Tuka, eh, Tika. Tika Tunya? Tunya Tukul. Masa Tiwi sama Tika sama Tukul nyanyi? Tika Tukul. Bocah tua bader. Jadi acara dong ting-tingkul. Ya. Dua-duanya Ti. Titu. Ya, ya. Coba kita tanya suaranya deh. Tika atau Tiwi? Saya Tiwi. Tiwi. Tiwi Titu ya. Tiwi. Oke. Berarti ada yang jawab Sherina, Sheryl, Lala Carmela, Tiwi, Winda. Ya. Tepuk tangan dulu buat juri panelis.